Yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, yang kami hormati pimpinan tim Pratama dan pejabat administrasi di lingkungan kami Kemenkumham Bali, yang kami hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kami Kemenkumham Bali, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual. Tentunya ini suatu kebanggaan bagi kita semua, Pak Dirjen berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kemarin staf khusus dan staf ahli semuanya ada juga di mungkin kami sangat senang tahu ini yang pertama kali kerja. Karena dengan hadiran staf khusus, staf ahli dan Pak Dirjen di tengah-tengah kita langsung melihat semua kondisi yang ada di lapangan, ini menjadi pemacu semangat kita, yaitu tanggung jawab kita bahwa Bali ini harus memberikan nilai lebih untuk bisa lolos dalam penilaian TPI, TPN, bahkan lolos menjadi WDK maupun WBBM. Dalam membangun organisasi kita harus memiliki tim uang yang handal. Kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita adalah superman, kita adalah super team. Gak bisa membangun organisasi seorang diri ya, jadi harus membangun organisasi secara bersama-sama. Harus membangun komunikasi yang baik ya, tim yang baik di internal kita masing-masing. Para kanwil harus membangun teamwork dengan seluruh kadif. Setiap kadif harus membangun teamwork yang baik dengan kepala bidangnya, kepala bidang sampai seterusnya seperti itu. Dan KUPT juga harus membangun teamwork yang baik dengan jajaran pimpinan di tempat masing-masing. Itu perlu bicara dan diingat dengan baik. Saya dan kita semua bahwa kita memiliki tanggung jawab secara bersama-sama untuk membawa kementerian ini menjadi kementerian yang maju, kementerian yang berkelas dunia, kementerian yang bermartabat di mata publik dan di mata internasional. Saya ingin kita terakhir keluar untuk taruh tangannya lagi di sebelah kanan sebelumnya. Sebut namanya masing-masing. Saya Razil akan bersungguh-sungguh menjadi role model dalam berkinerja tinggi, menjaga integritas dan budaya anti korupsi, serta melayani rakyat dengan sepenuh hati demi mewujudkan keagungan Tuhan. Tepuk tangan kita semua.